Oke, teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini kita bakal review ya teman-teman ya, buat updatean yang akan datang ya teman-teman pada tanggal 4 Juli teman-teman. Di sini kita bakalan review aja sih teman-teman ya. Langsung aja kita bakal lihat ke notice saja seperti biasa ya. Notisnya di global agak beda teman-teman, jadi maklumi lah ya kalau agak rada-rada gimana gitu. Kita bakal lihat yang mana sih? Oh, yang ini ya guys ya, new ya. Ini bukan. Ini bukan sih. Coba kita lihat. Event spec up ya teman-teman ya. Bakal ada event spec up sih teman-teman ya. Kita bakal lihat aja. Oh iya ya teman-teman nih. Kita bakal kedatangan event spec up event teman-teman ya. Kita login aja bakal dikasih ini teman-teman ya. Ada set ya, set equipment gitu teman-teman ya, bisa kalian pilih. Login selama 5 hari lumayan lah ya. Lalu di sini ada misi tambahan juga, main raid sama selesaiin dimensional charms, selesaikan air nasis juga teman-teman ya, kurang lebih lah ya kayak gitu. Buat misi-misinya gampang lah teman-teman ya, jadi kalian bisa dapat tambahan bonusnya ya di sini nanti kalau kalian udah kelar. Lumayan lah ya di sini kalau menurut aku. Lalu di sini kita bakalan lihat lagi gear up revamp teman-teman ya. Kita bakal lihat aja nanti bakalan ada yang di revamp teman-teman ya. Kita bakal lihat aja buat chain setsnya kita bisa ubah teman-teman ya. Cuma dismal con remaining 400 kali doang ya teman-teman ya. Kita bakal lihat aja di sini nanti bakalan ada setnya yang berubah teman-teman ya. Buat basicnya soulnya ada di screen wins increase heal refresh teman-teman ya. Sekarang warna biru biasa aja sih, kita bakal ubah. Kena biaya enggak sih ya kalau ubah ya. Gitu ya teman-teman ya. Dismate. Oh, nanti kalau kita dismate nanti otomatis materialnya balik lagi teman-teman ya. Jangan kalian jual teman-teman. Kalau seandainya kalau kalian dulu udah pernah ada equipment yang lama kalian, sebaiknya disimpan aja dulu teman-teman ya. Contohnya masih ada yang bekas TC ataupun yang lama, nanti materialnya bisa balik lagi sini ya. Contohnya kayak reidentinya tuh kalau kita dapetin dari ini ya lumayan sih bisa balik ya teman-teman. Buat rewardnya stone-stone-nya itu kan susah banget ya buat kumpulin, per minggunya dapatnya cuma sedikit doang teman-teman di sini ya. Nah, jadi kalau kalian dismat di sini teman-teman ya, jadi itu otomatis batunya sama itunya bisa balik lagi teman-teman. Jadi nggak rugi ya teman-teman ya, kita cuma dijualin doang kan. Yang kayak kemarin itu sistemnya udah bagus banget sih, kalau bagus itu udah bagus banget ya kalau bagi aku teman-teman ya. Itu super worth it banget sih buat yang spec up ini ya. Kita lanjut lagi the unboosting lapis teman-teman ya. Kita bakal kedatangan hero terbaru kita juga di sini, lapis T teman-teman ya, udah hadir ya. Cepet banget ya, kok nggak terasa ya teman-teman ya, udah mau keluar hero baru lagi nih. Di sini kita bakalan dikasih misi login juga, modal login aja kalian bakal dikasih petnya si lapis sama soul essence nya dia ya. Terus yang di sebelah kanannya lagi ada misi lagi ya teman-teman ya. Habisin 1000 energi selama periode event, kalian bakal dikasih 100 soul imprint cup ya, khusus untuk hero lapis T sih. Terus di bawahnya ada misi tambahan juga kayak main adventure, ada dimensional boss, wizard labirin, PVP dan lain-lain lah ya. Jadi kalian bakal dikasih reward tambahan juga, itu buat dailynya lumayan lah ya. Dan kalian kalau mainin hero asaul di party kalian dan kalian mainin di dungeon, kalian bakal dikasih increase XP 2 kali teman-teman ya. Dikali 2 ya katanya teman-teman, tapi
wajib bawa hero Asaul, teman-teman ya. Persyaratannya itu doang, gampang sih. Jadi kalau menurut aku kalian bisa lah ya. Oke, dapatin buffnya. Kita lanjut lagi. Terus di sini ini ya, Atel apa nih? Atel the Unborn, teman-teman ya. Ada lapis T-Story event juga, teman-teman ya. Kalian bisa baca-baca juga. Buat lapis story-nya di kalian lihat, kalian bakal dikasih tambahan game ya. Kalian udah lihat story-nya. Lalu di sini juga ada main dan event story. Lalu di sini juga ada buff-nya, teman-teman ya. Kalian kalau mau dapatin buff-nya, kalian harus siapin ya hero-hero yang di sini ya, teman-teman ya. Ada lapis T-nya, penambahannya 20% buffnya, teman-teman ya. Di sini juga ada lapis yang biasa, tambahnya 10% Mesti sama Leite, teman-teman ya. Itu bakalan nambah juga 10% otomatis. Kalau kalian pakai 4 hero ini di adventure, kalian farming bakal dapat poinnya lebih banyak sih, teman-teman ya. Dapat bonusnya lumayan lah ya. Terus ada misi ranking juga, ada story-nya juga. Ini buat scans untuk lobbynya, teman-teman ya. Kalau kalian mau beli, kalau menurut aku worth it sih. Tapi kalau kalian banyak energi ya, kalau kalian gak banyak energi jangan maksa lah, teman-teman. Karena game kita sayang ya. Bagusan kalian buat farming annihilation cube, ataupun kalian mau farming BOV, itu jauh lebih worth it lagi sih kalau menurut aku, teman-teman ya. Jangan maksain tuh dapetin lobby gamenya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada apa lagi, guys? Event IE ya, teman-teman ya. Event IE release celebration, teman-teman ya. Kita bakalan dapat compression konsumsi energi, teman-teman. Kita bakal baca konsumsi during event ya, teman-teman ya. RQ and Grand Chess Classic. Oh, ini kayak promosi lah ya, teman-teman. Kayaknya nanti ada Grand Chess Classic play event Juli dan bla 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 lah. Kupon redeem di sini kita bakal lihat juga. Nanti kita bakal dikasih ini, teman-teman, buat ininya. Oh, kalian bisa klaim gitu-gitulah, katanya nanti bakal dikasih kuponnya. By the way, kuponnya dapat dari mana ya, guys ya? Oh, tuh redeem the code, teman-teman. By the way, kita bakal dapat kodenya dari mana gitu? Kuponnya Grand Chess Classic. Oh, gitu ya, teman-teman. Oh, gitu ya, teman-teman. Berarti itu kodenya Grand Chess Classic, teman-teman ya. Kalau kalian mau redeem kodenya nanti, Grand Chess Classic kupon kode, teman-teman. Oke ya, berarti kalian udah tahu lah ya. Nanti redeemnya itu pada tanggal berapa ya? Cuma satu kali doang. Kita baca lagi tadi, periode event bakalan di itu ya, teman-teman ya. Play mission. Lumayan lah, guys. Eventnya mulai dari tanggal itu ya, teman-teman. 07 tanggal 7 ya, teman-teman ya. Tanggal 7. Oke lah, nanti kita lihat aja lah ya ke depannya. Terus kita lanjut lagi Black Moon Rising, teman-teman. Kita bakal lihat aja buat lapis T-nya. Di sini kalau kalian udah bisa buka hero nya kalian bakal dikasih misi ya. Ada mainin hero lapis 50 kali di adventure. Terus di sini juga ada misi pakai ultimate si lapis 30 kali sama pakai chasernya ya. Jadi gampang banget sih buat misinya, jadi lumayan lah, teman-teman. Di sini kita bakal lihat juga ini buat skillnya. Lalu di sini ada penambahan untuk hero Asaulnya juga, lapis T. Ini buat memory core-nya, buat line up-nya. Di sini ada weapon eksklusifnya ya, dia pakai boneka. Di sini buat avatar-avatarnya ya, kalian bisa lihat aja. Ini buat pet-nya si lapis T.
when is battle ya, with lapis ya, increase the critical aliancy basic attack teman-teman. Bagus sih, bener aku buffnya bagus ya teman-teman. Ada bonus critical basic attack ya untuk apa nih aliansi teman-teman, untuk tim kita ya. Ini detailsnya teman-teman. Lumayan lah, di sini kita bisa lihat juga buat skin-skinnya. Oke. Ada raid 13 yang terbaru. Lalu ada penambahan war ke-14, ada weaponnya lagi. Lalu ada air narsis rank 10, teman-teman. Wow. Di sini ada rank 7 overdium ore teman-teman, dikali 2. Apa ini guys, oh my god, dapatnya 2 doang, dikit ya. Di sini kita lihat lagi, di sini buat batu-batunya udah sampai 395 teman-teman ya. Di sini ada mode sleep mode, kalau kalian udah bosan liatnya, bisa dipakai di buff juga teman-teman ya, kalau kalian mainin di Altar of Time ya teman-teman, sama bisa pakai buff unitnya teman-teman. Di sini ada fitur terbaru shell icon monster ya, does not die teman-teman, nggak bisa mati ya katanya. I try training ground, oh gitu ya teman-teman. Berarti kalau kalian pakai yang defense, musuhnya otomatis nggak bisa mati teman-teman ya. Oke, tinggal kalian pilih aja, sesuaiin. Nanti selama periode event ada daily summon teman-teman, check in daily summon ya, per hari bisa dapat 10, ada ratnya walaupun rendah, tapi ada berkesempatan dapat SR lah teman-teman, walaupun kecil banget teman-teman. Untuk sininya, untuk buffer ya teman-teman, katanya untuk permuda player baru teman-teman, ataupun player yang comeback ya, kata si koknya di sini teman-teman. Jadi tuh diperpanjang lagi ya. Oke lah, nice banget lah ya, biar apa ya, bisa lebih betah lah newbie, ada summon harian walaupun dapatnya kadang-kadang semuanya hero A, tapi ya lumayan sih buat farming tambahan. Lalu di sini ada notice kalian nggak bisa dapatin SR ini yang dari sini, ada Sol, Dekane, Ganymede, Mesty, Gian, Arsat teman-teman ya, nggak bisa dapatin dari daily summon hero teman-teman ya, terbatas ya itu ya. Lalu kalian juga bisa beli rare avatar ya teman-teman, skinnya si Lapis T yang terbaru, sweet form ya, sweet formnya, wih keren sih. Ini buat skin-skinnya keren banget. Kalian bisa beli-beliin di shop. Lumayan lah teman-teman. Wih, cukup panjang juga sih yang ini. Kita bakal lihat maintain operasional nanti ya teman-teman. Nanti ada maintain juga. Jadi selama maintain beda server ke Asia dari jam 2 sampai jam 9 teman-teman ya, paling lambat. Kalau di Asia dari jam 1 sampai jam 8 teman-teman ya. Oke, gitu doang sih ya teman-teman. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi yang terbaru, walaupun kita tadi agak panjang bacanya, tapi moga kalian bisa lihat lah teman-teman. Kalau menurut aku lumayan lah teman-teman ya, bisa banyak tambahan misi lagi buat kita daily ya, supaya kita nggak boring teman-teman. Ya mungkin gitu doang sih ya di sini buat kita tadi reviewnya. Oke, salam aku dari Miao Obi. Tambahan ini perlu 것 같은데. 역시 여기 있을 줄 알았어. 우연도 이런 우연이 없네요. 이러니 마족으로 오해당해도 어째. 아, 모닝커피 전이니. 정작 누가 아직 애인지 모를걸?